guys, kembali lagi dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada viewers kita. Benar. Apa kabar Kak Roki hari ini? Kak Roki sehat, Andi sehat, Alhamdulillah. Nah, hari ini adalah hari sangat spesial karena hari ini kita menyambut Valentine Kak Roki. Wah. Saya mau tanya ini kepada Kak Roki. Apa sih makna Valentine untuk Kak Roki? Oh, maksud hari Valentine kita oke adalah hari berkasih sayang. Berkasih sayang ya. Bukan ya, bergerak aja. Bergerak apa? Bergerak itu couple, bercinta okay, di sini benar, Andi. Jadi harus kasih sayang kepada orang tua, benar. Kepada sahabat dan orang-orang terdekat kita ya Kak Roki ya. Benar. Oke. Okay. Nah, untuk di hari yang spesial ini, kalau yang kita berbicara dengan Valentine pasti identik dengan coklat ya Kak Roki ya. Iya, benar. Manis-manis cinta. Alright. Nah, hari ini saya akan membuat choco lava Kak Roki. Choco lava, wah. Wow. Dari namanya choco dengan lava. Artinya coklat yang meleleh nanti ya. Wah, bagaikan lava lah. Benar. Okay. Tapi sebelum kita memulai Kak Roki, seperti biasa kita selalu mengingatkan viewers kita. Benar, dia juga. Kita janganlah lupa lewat page Facebook kami orang di Rasa-Rasa Borneo. Jangan lupa di follow, di like, di komen dan di share berjamaah ya. Oke, langsung saja kita akan memulai Kak Roki. Nah, pertama saya ingin minta bantuan Kak Roki untuk memelting coklatnya dengan butternya. Melting coklat dulu Ini coklatnya kita boleh dibagi 4 dulu biar nanti gampang. Oh, supaya nya senang melting. Senang melting ya. Jadi ini double boiling ya, teman-teman ya. Semua toh? Ya. Oke. Okay. Alright. Oke. Selagi Kak Roki memelting coklatnya, saya akan di sini bilangnya mengkocok apa namanya? Apa nama ngepok? Mengepok. Ya. Ngepok kata orang di situ. Oke. Okay. Saya pakai 3 telur. Ini kocoknya jangan terlalu lama, sebentar aja kalau begitu. Oke. Jangan benar gila lah. Iya. Biarkan putihnya masih. Benar. Masih sama. Oke. Ini segera gula pasir ya. Untuk apa kamu menggabungkan gula dengan telurnya? Ya memang jadi supaya agak sedikit mengembang ya kalau telur campur dengan gula. Coklatnya ya, saya akan menambahkan setengah sudu teh vanila ekstra lagi. Oh, setengah sudu ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai tadi kita harus mengolesi cetakan ininya dulu ya dengan cutter dan juga, nah ini saya campur tepung terigu dengan bubuk coklat sedikit ya. Jadi nanti kalau misalnya sebenarnya boleh dengan tepung terigu, Pak Roki. Cuma nanti suatu di kita oven, nanti suatu kita keluarkan dari cetakannya, nanti dia putih-putih karena ada tepungnya. Nah ini saya karena dia coklat nanti warnanya kan, saya maunya coklat juga. Oh iya benar. Supaya dia nampak kan, ini coklat lavanya. Jadi nanti seperti ini? Sudah, baru sudah, diwarnakan. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Baru kita nambah butter. Ini apa? Kenapa kamu mencairkan ini butter bersama coklatnya? Jadi supaya memang untuk kecampurannya memang begitu berarti. Jadi coklat dengan butter digabungin, kemudian telur dengan gula di tersendiri di kacaunya. Nanti digabung jadi satu berarti. Wow. Nah, itu sebenarnya sudah tahu sih. Oke, sudah nampak ya. Sekarang kita akan tuangkan sedikit-sedikit Kak Roki. Oh, satu perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan ya. Hati-hati Andi,
boleh kalau kita tuang tepungnya sedikit demi sedikit. Oh, di sini ya? Oke, saya tuang ya. Boleh panaskan ovennya dalam 200 derajat Celcius, Karoki? Boleh. Ya, Pak. Nah, ini nanti kita akan panggang coklatnya, teman-teman, di oven 200 derajat Celcius selama 10 menit. Oh, 10 menit ya, saja ya? Ini memang harus benar-benar panas 200 derajat Celcius, Karoki. Oh, okay. Kita aduk sampai tepungnya tercampur rata. Makin rich ya, semakin apa kental, semakin pekat ya. Kalau di sini panggilnya. Usahakan mengaduknya searah jarum jam ya, Karoki ya. Iya. Gak tau kenapa memang dari dulu saya belajar buat kue di sekolah saya di Kalimantan. Jadi guru saya tuh mengajarkan kalau sudah mengocok adonan telur dengan dicampur dengan butter, apabila dimasukkan ke tepung, diaduknya searah jarum jam. Oh, arah jarum jam. Ya. Jangan melawan arah. Jadi biar supaya mungkin teksturnya lebih bagus lagi ya mungkin ya. Ya itu sih mitos, tapi saya mempercayai dan itu benar. Ya, kita sih tahu kan. Ya, benar. Coba aja. Kita siapkan dulu catatannya. Waduh, nervous pula saya melihatnya. Oke, Karoki boleh tolong bantu ambil gelas ukur Karoki. Biar kita gampang luangnya Karoki. Boleh. Kita tuang. Tadi sudah 10 menit, sekarang kita keluarkan dalam oven ya. Ini sekarang kita akan coba. Coba seperti ini, Karoki. Kita lihat lagi. Cobain coklat apa buat kita? Boleh. Nggak oke, deh. Enak lah sih, sahabat. Hati-hati panas. Bagaimana kalau ini? Terbaik ya. Jadi mungkin tak mau nangga apa gitu masak kami orang. Jangan lupa tangga. Terus rasa-rasa Borneo.